Dashboard monitoring sadar admin terdiri dari beberapa menu. Pertama adalah beranda. Di halaman ini, teman-teman dapat melihat monitoring SPG keuangan yang sudah lengkap maupun belum lengkap, serta dapat melihat jumlah surat minus yang sudah keluar. Selain itu, di halaman ini juga terdapat serambi laporan yang berisi tentang informasi-informasi, baik terkait keuangan, barang, dan juga pegawai. Kemudian ada informasi terkait Jumat Bersinar, yang merupakan dokumentasi kegiatan pegawai pada hari Jumat untuk menambah keakraban para pegawai. Jumat Bersinar ini merupakan singkatan dari Jumat Bersih, Sehat, dan Pintar. Halaman ini ditutup dengan galeri kegiatan yang berisi dokumentasi kegiatan baik di lapangan, pengolahan, maupun kegiatan eksternal dengan OPD terkait. Kedua adalah SPG Keuangan. Halaman ini berisi spreadsheet monitoring verifikasi SPG keuangan yang dirinci per SPM dan per akun. Kemudian di halaman ini juga terdapat buku pedoman administrasi yang akan memudahkan setiap tim dalam penyiapan SPG keuangan dalam setiap pencairan. Ketiga adalah surat dinas. Halaman ini berisi spreadsheet penomoran surat dinas yang terdiri dari surat tugas, surat keluar, dan surat keputusan. Selain itu ada tempat untuk upload surat dinas yang sudah dibuat. Halaman ini juga dilengkapi dengan template surat dinas. Keempat adalah Hotlink. Menu ini berisi kumpulan link tagihan administrasi yang kedepannya diharapkan dapat diupdate sesuai kebutuhan. Halaman ini dapat memudahkan pegawai dalam mencari link yang sering muncul di WhatsApp group. Kelima adalah pelatihan. Halaman ini berisi kumpulan administrasi pelatihan yang sudah dilakukan, termasuk di dalamnya tempat untuk panitia dalam mempersiapkan pelatihan. Keenam adalah inovasi. Halaman ini menyajikan seluruh inovasi pegawai. Diharapkan halaman ini dapat menjadi sarana untuk apresiasi publikasi dan dapat membangkitkan semangat seluruh pegawai agar dapat membuat inovasi yang bermanfaat bagi kantor BPS Pasar.